Tidak langsung layar ini nih yang ke situ. Ini lagi nasi tidak. Pakai iku kari. Enggak entar ya. Sebole urang ro. Mano ngombe eri. Ya so, kok ke situ ya? Iya, ini ya, abang ini yang tadi, ini dari studio. Ini studio nih? Yang powerpointnya mana? Powerpoint itu di situ aja. Kita langsung turunkan bawah aja. Iya. Ini untuk menayangkan itu, kok? Ini tampilannya sini. Ini sekarang ini tampilannya yang nampil. Nah, maksudnya untuk menayangkan video macam mana? Nanti pas aku putar nanti pindah ke season ini nanti. Oke. Di bang sini. Apalah langsung. Iyalah. Langsung masuk lah ini. Langsung materi. Mana yang mana materi itu? Ini udah nih belum? Udah mulai nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa baru. Pada kesempatan siang hari ini, hari Selasa, tanggal akhir bulan November, awal Desember, kita akan memperkenalkan Perpustakaan Yesus Kariau sedikit materi dan lebih banyak dalam hal tur perpustakaan secara virtual, praktek terus tunggu berapa orang? 20. Oh iya, baik, kita tunggu dulu ya, baru 14 ya. Oke, kita tunggu dulu sampai hadir. Yang jelas ini pemanfaatan perpustakaan ini sangat erat kaitannya dengan kesuksesan kita di dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oleh karena perpustakaan ini merupakan salah satu sumber informasi yang ada di kampus, orang-orang menyebutkan perpustakaan itu jantung perguruan tinggi. Tentu oleh sebab itu kita adik-adik mahasiswa tentu harus mempelajari dengan sungguh-sungguh cara memanfaatkan perpustakaan ini supaya tidak berlama-lama di dalam penelitian, pengabdian, dan pendidikan di sini agar cepat selesai dengan kualitas yang bagus. Maka pendidikan pemakai atau user education itu merupakan sesuatu yang sangat
perlu dilakukan. Dan oleh sebab itu, kepada adik-adik mahasiswa, kami berharap agar bersungguh-sungguh mengikuti acara sesi siang hari ini. Dan kita nanti akan ada penayangan video, kemudian ada sesi tanya jawab kalau mau bertanya, kalau ada yang perlu ditanyakan. Dan saya berharap penayangan video itu akan memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa bagaimana cara absensi, cara ya kalau ke perpustakaan kan harus absen masuknya, kemudian cara menggunakan UPAK online public access catalog atau buku apa saja sih yang ada di perpustakaan ini menggunakan komputer. Kemudian kita juga mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan locker. Kita kan ke perpustakaan ini tidak tangan kosong. Ada yang bawa laptop, ada yang bawa buku, ada bawa buku-buku yang lain. Apa aja yang boleh dibawa ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Kemudian kita juga mau memperkenalkan lantai 1 apa aja, lantai 2 itu apa aja, lantai 3 itu apa aja yang ada di situ, lantai 4 juga. Nah, kemudian kita juga ingin menunjukkan bagaimana cara meminjam, mengembalikan buku, cara menelusur buku, mencari buku, dan seterusnya. Nampaknya peserta yang sudah hadir ini 21 orang. Saya belum memulainya karena kita menunggu sampai jumlahnya ada 20-50 ya, agar jangan diulang-ulang lagi penjelasan ini. Hadirin yang mulia, adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, perpustakaan ini menyediakan banyak buku, juga ada local content. Local content itu skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian dulu ada beberapa jurnal ilmiah online, jurnal ilmiah yang berlangganan. Kemudian ada referensi, layanan referensi. Layanan referensi itu buku-buku yang menjadi rujukan. Misalnya kamus, ensiklopedia, direktori, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mencari definisi tentang sesuatu, maka salah satu caranya adalah ke referensi. Karena dari situ akan ditunjukkan ada ensiklopedia ilmu hukum, ensiklopedia fikih, ensiklopedia filsafat, dan sebagainya. Ternyata sudah 27 orang ya yang sudah hadir menonton secara serentak. Kita menunggu sampai 45, nanti kita akan mulai. Saudara hadirin yang saya sebut hadirin ya, hadir kita semua 28 orang sekarang. Perpustakaan UIN Suska Riau ini dulunya letaknya itu di Sukajadi. Di kalau sekarang tuh kampus Pasca Sarjana. Dulu UIN Suska Riau itu bernama IAIN Suska Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Pelajar atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sana ada sebuah perpustakaan, ruang gedungnya perpustakaan lantai 1. Tidak terlalu besar. Dan di sanalah koleksi-koleksi buku yang mau dibaca itu. Dulu perpustakaan itu sistemnya close access, artinya layanannya tertutup. Mahasiswa hanya bisa memesan, dan seterusnya setelah dipesan, petugas yang mencari ke dalam, kemudian baru dipinjamkan kepada mahasiswa. Sekarang kita rubah menjadi terbuka. Nah,
begitu kira-kira. Nah, sekarang sudah 28 orang. 28 orang. Nanti kita masih menunggu sebanyak 18 atau 15 orang lagi. Sini saya bacakan nama-nama yang sudah masuk. Ini Silvi Dayanti, Nur Marinda, Muhammad Fadli, ha? Junita Cindy Pratama, Tengku Kurnia Irohim, Sahman Tanjung, Dani Afrizal, Teguh Pramudia, Silvina Yuwita. Ini Tengku Kurnia Irohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Tengku Kurnia Irohim dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi S1 Akuntansi. Hadir Pak. Wah, mantap. Hadir. Yang lain bagaimana ini? Namanya tahu, prodinya boleh juga dikasih tahu, enggak apa-apa. Ini yang terakhir Anissa Fajrian Syah Manjariani, Kartini Mutiasari, 34 orang. Oke, perkenalkan dirinya dan nama dan fakultas serta prodi supaya saya tahu bagaimana apa yang mau saya sampaikan, karena materi yang disampaikan harus tahu juga siapa yang mendengarkannya. Baik, perpustakaan kita ini berada di Jalan Haji HR Subrantas nomor 155, kilometer 15 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. Itu VO Box-nya 78293. Nomor teleponnya ada di layar kita, bisa kita lihat. Website-nya juga http lipwinsuska.ac.id. Emailnya lipwinsuska.ac.id. Nah, kira-kira ya, ini yang siapa yang sudah menulis nama ini? Agustin Ananda Masta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Ananda Masta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi. Nah, kita kan tahu cara ngomong nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Sakinah, Prodi Agroteknologi. Wah, ini pertanian nih. Nurul Azizah belum menyebutkan. Ini Agustin Sriwijaya, Sriwayani. Nah, ini banyak ini. Ini yang terakhir Silvi Dayanti. Assalamualaikum. Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Agroteknologi. Ada juga dari Prodi Gizi ini, siapa namanya? Shani. Kemudian ada yang dari Akuntansi, Ade Syaputra. Dedek Supriyadi ini dari Prodi Peternakan. Hadir Pak, mantap. Gizini Lutfiyah Miftahul Jannah. Mantap. Agroteknologi lagi, Hafzatun Nisa. Kemudian Agroteknologi, Majnariani, Prodi Gizi, Noni Priyani. Ini Gizi juga, Sulisa Sumanti. Gizi juga, Ibnu Rindu. Wah, mantap namanya nih. Della Fitri, Agroteknologi. Cindy Oviani Tari, belum. Khairina Rina, Agroteknologi. Ricky Andesta, Agroteknologi. Nah, tahu saya nanti nih. Ismaini dari Prodi Gizi. Kemudian Sheila Witadwika nih, ya Gizi juga. Yesi Oktari, Teknologi. Wah, banyak ini, udah 46 ya. Ini Silvi Ruri Sefira Harahap, RP Harahap ya.
Izzy, Cici Melia Jamal, thank you. Cici Melia Jamal ini peternakan ya. Sehal Yodan Majid, peternakan. Terakhir ini Junita Cindy Pratama, wah, agroteknologi. Jadi di atas Tiara tadi mana? Tiara paper tapet. Nah, saya kan bisa ngerti nih. Sylvia nih, Sylvia itu agroteknologi. Muhammad Fadil ini prodi agroteknologi ya. Prodi peternakan siapa nih? Teguh Pramudia. Yulia Nurul Aini prodi gizi. Nah, prodi gizi Narika Zahra Salsabila. Nindi Haryani juga prodi gizi. Tiara Rizka Khairi. Nah, sudah sampai kita 48. Nah, oleh sebab itu ada baiknya kita mulai materi ini, nanti kita adakan tanya jawab. Oh, ini ada yang baru ya. Dea Mayangsari agroteknologi, Ferdi Agriawan ya, peternakan. Nah, jadi saya bisa faham ya, 54 ya. Assalamualaikum, Muhammad Ikhwan Kurniawan Solin, mantap. Solin Kurniawan Solin, peternakan. Meldu, Oga, apa ini? Peternakan Mutiara Ananda Agro, Senja Agusta, saya Subuh Fajar, prodi gizi ya. 54 orang. Adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, perpustakaan ini akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Oleh sebab itu, adik-adik juga harus tahu cara menggunakan perpustakaan ini dengan baik, supaya niat baik perpustakaan itu menjadi terlaksana. Baik, kita mulai. Nah, sejarah perpustakaan Yesus Kariau, sumber daya perpustakaan, gedung dan ruang perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, sistem otomasi perpustakaan, ada 6 pembahasan. Wah. Jadi yang penting kita dengarkan dulu sedikit demi sedikit. Setelah itu nanti yang perlu diperkuat itu adalah bagaimana cara meminjam, bagaimana absensi, bagaimana menggunakan loker, bagaimana cara mencari buku melalui online public access catalog, bagaimana mengembalikan, itu yang terutama. Tapi sejarah ini tentu tidak boleh lupa kita, sejarah itu penting. Sejarah perpustakaan. Perpustakaan Wisuska itu dibentuk bersama dengan namanya IAIN Susko Pekanbaru. IAIN Susko itu nama sebelum berubah menjadi UIN Suskaryo, I Institut Agama Islam Negeri. Institut Agama Islam Negeri itu artinya hanya mempelajari di bidang keagamaan saja, karena dia merupakan institut kayak ITB, Institut Teknologi Bandung, hanya mempelajari teknologi saja. Nah, IAIN ini namanya Susko Sultan Syarif Qasim. Nah, beliau adalah salah seorang sultan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Orang yang sangat berjasa di dalam kemerdekaan Indonesia. Tahun 1978, Departemen Agama membangun gedung perpustakaan terdiri
dengan luasnya 8 kali 25 meter. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bukunya 85, bukunya 30.307 eksemplar dengan judul 2920 pada tahun 1985. Ya, ini kira-kira sekadar kita tahu aja. Pada tahun 2009 yang lalu, ini sekarang 2020, 2009 sekitar 10-11 tahun yang lalu, perpustakaan menempati gedung baru lantai 4 yang sekarang ini. Dengan dana bantuan IDB lengkap dengan sarana fasilitas yang diperlukan. Nah, itu dia gambar yang ini. Ini gedung kita sekarang ini. Oke. Sejarah sistem perpustakaan Indonesia Sukarya. Tahun 1975, sistem tertutup, itu yang saya bilang tadi. Itu sangat merugikan mahasiswa kalau dilanjutkan, karena kita kadang-kadang mencari buku itu karena mendapatkan informasi buku yang penting, oleh karena kita ikut langsung di eranya. Tahun 1999, sistem terbuka. Tahun 2006, otomasi dengan Simpus. 2009 dengan Open Biblio. Ya, ini sekedar kita tahu aja. Visi perpustakaan itu apa sih? Menjadi pusat akses informasi terkemuka di bidang studi Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Dan atau seni itu teknologi juga, seni juga, atau teknologi atau seni pada tingkat dunia. Wah, ini luar biasa dan perjuangan yang panjang. Pada tahun 2022, 2 tahun lagi. Sumber daya perpustakaan Indonesia Sukarya. Satu, struktur organisasinya. Ya, kita di bawah WR 1 ya. Kepala Perpus sampai ke bawah sini. Tenaga perpustakaan itu 37 orang. 15 orang pegawai non PNS, 23 pegawai PNS. Nah, kalau pendidikannya SMK 10 orang, S1 perpustakaan 6 orang, S1 non perpustakaan 13 orang. Ini D2 perpustakaan. Ya. Kemudian berdasarkan komposisi pegawai, pustakawan terampil, pustakawan mahir, ahli pertama, pustakawan muda, pustakawan madya. Nah, saya di sini kayaknya. Kemudian data perpustakaan, data pustakawan. Nah, ini nama saya nih, nomor 4. Khaidir Alimin SAG SS MSI. Nah, ini salah nih, 4A. Pustakaan Ahli Madya Pasir Pengerayan. Oke. Gedung dan sarana. Nah, ruang perpustakaan itu ada di lantai 1 ya. Ruang kepala, layanan administrasi, pengolahan, e-resources, ruang seminar. Ini mechanical engineering, ruang lobby, hotspot area, musola, pantry, toilet. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat dalam videonya mana yang lobby, mana hotspot area, mana musola, mana pantry. Pantry ini kita sekedar tahu dan enggak perlu ke sana. Toilet perlu. Toilet ini perlu nih, karena jangan sampai gara-gara kebutuhan buang hajat kita enggak jadi ke perpus. Nah, ini ada. Kemudian ini engineering, ruang seminar, resources, pengolah. Ada satu lagi ini yang penting. Ruang musola, ada musola sini. Nah, nanti saya lihat kan ada musola. Lantai 2 ada ruang sirkulasi. Sirkulasi ini tempat meminjam dan mengembalikan. Locker, nah ini ruang locker, nanti kita lihat gimana cara menggunakan locker. Locker ini apa ya? Kan kita bawa barang tuh, bawa tas, bawa laptop, kadang-kadang bawa buku, bawa pena, kadang-kadang ada juga bawa jaket.
tubuh apa. Nah, taruhnya di loker. Yang boleh dibawa itu biasanya laptop dan alat tulis saja. Nah, jadi ditaruh di sini. Caranya itu kan karena kita pakai teknologi, nanti saya tunjukkan caranya. Ada ruang tandon, ada ruang server. Ruang server ini nggak perlu adik-adik datang, kecuali adik-adik jurusan teknologi informasi, sistem informasi untuk kepentingan penelitian, mungkin bisa. Ruang perawatan, ruang referensi, ada buku-buku koleksi BI Corner, koleksi AF, Aussie Foundation Corner, ruang baca, ruang media, ruang apa nih, toilet. Oke. Sekarang kita ke lantai 3 kira-kira. Lokal konten, lokal konten itu tadi apa namanya itu? Skripsi, tesis dan disertasi. Nah, ini namanya lokal konten bahasa Inggris. Konten ini isi ya, lokal ini ya lokal kita. Win punya lokal konten ya. Koleksi yang berasal dari pendidikan di kita ini ya, ada skripsi, tesis, disertasi. Ruang multimedia. Multimedia ini semula untuk kepentingan multimedia. Perpustakaan-perpustakaan besar kan ada layanan multimedia. Bisa dengarkan video, ada apa, dan seterusnya ya, multimedia. Ruang baca sama, lantai 3 ada ruang baca. Lantai 2 juga ada ruang baca. Ada fotokopi dulu ya. Sekarang masih sedang perbaikan. Koleksi subjek Islam. Nah, ini yang paling penting. Ingat ya, di lantai 3 itu kalau buku-bukunya mengenai Islam secara langsung. Nah, itu disebut dengan 2X0 sampai 2X9. Nanti saya tunjukkan apa itu 2X0 sampai 2X9. Kemudian mechanical engineering ini apa sih, ruangan ada berisi panel-panel listrik, nggak usah kesini. Nah, di lantai 4 ada ruang koleksi umum. Nah, ini disebut koleksi umum. Ini koleksi Islam. Padahal ini Islam juga, cuma tidak langsung terkait. Dari 00 sampai 900. Ada ruang baca juga, mega engineering, toilet. Jadi lihat ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini lantai 4 ada toiletnya. Supaya jangan hal itu menjadi alasan untuk keluar dan kita nyaman di sini. Oke. Pintu masuk perpustakaan kayak gini. Nah, ini pintu masuk perpustakaan. Layanan terpadu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ada sekarang ada banner ini dan ada banner ini. Ini ada foto kepala perpus, ini foto rektor lama Mujahidin. Nah, ini ruang lobi perpustakaan. Ini ruang lobinya. Ada sofa warna hijau, ada merah, ada ini ungu ya. Silakan duduk di sini. Masuk, kan nyaman di sini. Di sini wifi jalan di sini, wifi. Enak kan duduk sambil diskusi, santai, bicara-bicara. Apa, kadang-kadang dari pembicaraan ketemu dengan teman-teman muncullah sebuah ide untuk melakukan kegiatan yang baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bagus nih, duduklah di sini, tak ada yang melarang. Nah, cuman tentu dengan sopan. Kenapa disebut sopan? Ini kan agak panjang nih, ada 3. Janganlah tidur di sini. Ini jangan tidur sini. Ini tempat diskusi, belajar. Ruang lobby lah. Nantai sambil nunggu teman sebelum naik ke lantai 2, 3, dan 4. Hotspot area perpustakaan. Nah, ini di lantai 1 tadi. Ini kan? Ini di sebelah sininya, sebelah kirinya ada yang seperti ini. Nah, ini hotspot. Gunakan laptop. Laptop. Untuk menulis, mengetik, menulis maksudnya ngetik ya, ngetik, browsing. Nah,
Bagaimana caranya? Nah, adik-adik harus mendaftar melalui PT IPD. Nah, PT IPD itu gedungnya di sebelah perpustakaan, ada PT IPD. Daftar dulu di situ, nanti dikasih nomor nama, kemudian apa password. Nah, ingat itu, dicatat baik-baik. Nah, barulah bisa menggunakan di sini. Kalau nggak ada itu, nggak bisa. Kegunaannya untuk memantau yang menggunakan WiFi itu memang mahasiswa UIN, dan kalau digunakan untuk hal-hal yang aneh ketahuan yang menggunakan apa. Oleh sebab itu, selama menggunakan layanan WiFi di perpustakaan ini, jangan browsing yang sampah, browsing yang lebih bagus saja. Oke, okay. Ini BI Corner. BI Corner itu Bank Indonesia Corner, buku-buku Bank Indonesia. Bahwa Bank Indonesia itu juga berperan di dalam pendidikan di UIN Suskaryau. Kemudian ruang koleksi referensi. Nah, ini ada ruangannya di sebelah sini. Kita bisa duduk-duduk di sini, baca koran, di koran. Baca buku-buku yang berbahasa Inggris. Koran banyak ya. Nah, ini ruang referensinya, cuma raknya sudah berbeda sekarang susunannya. Susunannya berbeda, cuma isinya itu juga ada. Tengok sini, words, book, ada apa? Ensiklopedi Islam, ensiklopedi fikih, ensiklopedi ilmu hukum, ensiklopedi semua disiplin ilmu itu ada ensiklopedinya. Definisi tentang suatu ilmu itu dikumpulkan di dalam ensiklopedi. Di sini juga ada kamus. Jangan cari kamus di lantai 3 dan lantai 4, tidak ketemu, karena kamus itu letaknya khusus di referensi. Kamus, ensiklopedi, dan buku-buku yang sejenis seperti itu. Nah, anak-anak fikih, di sini hari ini tidak ada yang fikih ya. Tapi anak-anak pertanian cari di sini buku apa, ensiklopedi pertanian, agroteknologi tadi ya, terus ada yang gizi. Nah, saya belum cek ini ada gizi nggak di sini, buku baru tentang gizi, karena tak mungkin ya kalau prodi itu muncul tanpa ada koleksi yang menunjang. Baik, nah ini koleksi buku agama lantai 3. Nah, seperti ini susunannya. Adik-adik boleh cari bukunya satu-satu, cuman nah ini permohonan. Namanya permohonan. Buku ini kan sudah disusun bagus-bagus ini. Satu judul disusun, nomornya sudah disusun rapi kali. Nah, di bawah ini rapi kali. Rapi kali. Nah, kalau adik-adik ambil kemudian diacak-acak, ditaruh di atas, ditaruh di bawah, ditaruh di sana, ambil lagi, acak lagi, waduh kasihan. Karena satu rak ini satu orang ini biasanya ngurusinya. Dan urusnya, mengurusnya itu tidak hanya mengurus ini aja, ada kerja lain. Ini hanya dikerjakan sebelum kadang jam 12. Capek nih ngusun-nyusunnya. Karena harus teliti. Nomornya harus pas berurut. Sudahlah nomornya berurut, abjad lagi. Berurut berdasarkan judul. Maka pengertianlah kita kalau mau mengenai baca. Nah, disusun bagi lagi boleh teman, jangan diacak-acak. Yang kerak ini dipindahkan kerak sini, ditaruh rak sana, taruh sini. Nah, itu nanti kasihan yang nyusunnya. Nah, ruang multimedia seperti ini ada apa? Komputer-komputer, ada ini CD-CD dulu isinya. CD skripsi, tesis, dan disertasi. Ada juga audio visual. Nah, ini ada bebas pinjam perpustakaan. Oke, okay. Lanjut. Ini skripsi. Nah, skripsi ini sekarang sedang ditiadakan. Yang tercetak. Nah, karena yang tercetak ini setiap tahun bertambah. Bertambah terus skripsi makin banyak, tesis disertasi makin banyak. Kalau tidak dilakukan inovasi,
Maka penuh aja lah perpustakaan ini sama skripsi aja. Maka dilakukanlah inovasi, dialih bentuk menjadi file. Nah, adik-adik bisa baca di layanan kita, repository namanya. Jadi nggak perlu lagi ke sini, nanti baca aja di lantai 1 atau di laptop ya, atau di rumah asal ada jaringan internet. Ruang baca koleksi lantai 4. Nah, seperti ini lantai 4. Lantai 3 juga seperti ini, mirip. Nah, ada ruang baca. Ini koleksinya di sini, di rak, ambil dari rak yang sudah cocok, baca. Ya. Nah, setelah dibaca, diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Yang paling penting saya ingatkan tadi, jangan diacak-acak, di rak ini pindahkan rak ini, rak ini pindahkan rak ini, pusing nanti. Yang bekerja pusing. Oke, koleksi perpustakaan itu apa aja? Rupanya jumlah judul koleksi itu menurut nomor kelas ya. 500 dari nomor kelas 00. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. 00 ini ilmu umum, ilmu komputer, metodologi ya, jumlahnya 15.563. 100 ini filsafat. Filsafat, psikologi ya, 100. Nah, itu jumlahnya 761. Terus agama. Nah, agama ini mulai dari agama non-Islam, karena agama Islam nanti di kelasnya 2F. Nah, di lantai 3 ini kayaknya di lantai 4 ini. Kalau ini 2X. 2X0 nih, 2X1, 2X0 ini supaya adik-adik paham itu ilmu umum dalam agama Islam. 2X1 itu ilmu tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, ya ilmu Al-Qur'an termasuk di dalamnya ilmu qiraah, qiraat, tajwid juga masuk. 2X2 ini mengenai hadis. Nah, rupanya Qur'an lebih banyak daripada hadis. 3 ini mengenai akidah, akaid dan ilmu kalam. Nah, 304. Kalau 4 ini, 2X4 ini fikih. Fikih ternyata 1803. Oke, 2X5 ini apa itu? Akhlak, tasawuf. 2X6 itu masyarakat, 2X7 itu filsafat. Nah, filsafat ini di sini ada pendidikan. Sedikit lebih banyak 2X4, harusnya lebih banyak ini karena tarbiyah itu mahasiswanya lebih banyak. 2X8 itu mengenai sekte, aliran dan sekte. 2X9 itu mengenai sejarah. Nah, ini kelompok, ini dari sini sampai sini kelompok agama Islam yang langsung. Kalau 300 social science, ilmu sosial termasuk di dalamnya ilmu hukum, ilmu pendidikan umum, dari ilmu pendidikan Islam, ilmu pendidikan umum, dan seterusnya. 400 itu bahasa, 500 ini mengenai pure science atau science saja. 600 itu apa ya, teknologi. 700 itu seni. 800 kesusastraan. 900 sejarah dan geografi. Nah, koleksi lainnya itu misalnya referensi, itu yang tadi yang saya bilang di ruangan lantai 2 ya. Majalah, ada majalah 6 judul. Multimedia, lokal konten. Lokal konten itu skripsi, tesis, disertasi. Jurnal ilmiah dan surat kabar. Waktu layanan, nah Senin sampai Kamis dari jam 7.30, ini waktu normal ya. Ini waktu normal sampai jam 4. Istirahatnya jam 12 sampai jam 1 siang. Biasanya sebelum jam 4 kurang 15 itu sudah mulai harus turun, karena jam 4 pas itu semua staf karyawan dan pustakawan itu sudah berangsur pulang. Biasanya mahasiswa kalau dibilang jam 16 baru turun itu 30 menit sesudahnya itu. Paling cepat jam 16.15 baru keluar. Akibatnya nanti mahasiswa masih di dalam,
Sementara CS kita sudah menutup pintu kampus, sudah pernah terjadi itu. Malam baru dia sadar. Nah, Jumat itu jam 7.30 sampai 16.30. Istirahatnya jam 11.30 sampai ini sholat Jumat. Sabtu untuk sementara sekarang ini mungkin dulu pakai ini jam 8 sampai jam 4, tapi untuk saat ini sampai Jumat aja dulu. Oh ya, mengenai waktu layanan yang pandemi ini, kalau ada apa biasanya jam 8 sampai jam 3. Nah, jenis layanan keanggotaan, nah ini biasanya difoto di sini, tapi sekarang dengan teknologi baru, dengan InDesign, kita bisa mendaftar langsung secara online. Tidak mesti datang ke perpustakaan. Nanti kita coba tampilkan itu yang dibuat oleh Pak Ari untuk mendaftar secara online. Saya merasa itu penting, dan adik-adik praktekkan langsung nanti supaya terdaftar langsung. Kemudian layanan sirkulasi. Sirkulasi ini kayak udara, masuk keluar, meminjam mengembalikan, itu sirkulasi. Referensi tadi udah, layanan lokal konten sudah, multimedia sudah. Nah, kemudian sistem otomasi perpustakaan itu ada absensi, ada OPAK, online public access catalog, artinya ada komputer, ada layanan daftar-daftar buku apa aja di perpustakaan itu. Kalau hanya buku, bisa juga tesis disertasi yang secara daring online. Katalognya itu online. Kemudian peminjaman loker, peminjaman atau pemanfaatan loker. Kemudian MPS, multi purpose system. Nah, nanti kita coba satu-satu, kita lihat ya. Kemudian absensi, nah ini tampilan absensinya seperti ini. Absensinya, scan barcode yang ada di kartumu. Nah ini nanti ada fotonya. Kita men-scan barcode yang ada di kartu mahasiswa itu ke tempat scannya. Nah, ini oke. Kemudian, nah, ini tempat absennya bisa di sini. Nah, ini dia contohnya. Ini scanningnya. Ini kartu adik-adik. Kartu ini diarahkan ke yang berwarna merah di sini. Nanti dia akan berbunyi, kira-kira bunyi tit tit. Nah, seperti itu. Akan tampil di layar komputer itu foto adik-adik semua. Kalau sudah memang foto adik-adik yang tampil, maka itu artinya adik-adik sudah terdaftar sebagai pengunjung di hari itu. Nah, locker gini guna locker. Ini locker, peminjaman locker. Nanti kita praktekkan ya. Nah, locker dua kali itu kartu mahasiswanya di scan-kan ke apa? Ke alat scan, dan kuncinya lockernya itu, dan lihat di sini nomor berapa. Nanti kita lihat. Nah, ini public access catalog. Kalau kita membuka nanti in this slide atau open view, akan ada muncul apa tampilannya yang menarik. Kemudian ada namanya multi purpose system atau MPS. Nah, MPS ini sangat membantu karena akan melayani kita di bidang sirkulasi. Apa tadi sirkulasi? Masuk, keluar. Masuklah, meminjam, mengembalikan, pakai ini aja. Multi purpose system, nanti kita lihat tayangannya. Nah, OPAK itu seperti ini kira-kira. Di perpustakaan itu ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ada OPAK. Jadi adik-adik dari lantai 1 setelah absen hadir atau absensi, cari komputer yang ini. Bisa langsung menggunakan ini. Saya mau cari buku misalnya tentang ini, ada enggak? Jangan adik langsung kerak. Kalau langsung kerak, adik kadang-kadang mencari buku yang tidak ada. Habis waktu kita. Carilah buku yang, cari dulu informasinya di OPAK ini, Online Public Access Catalog. Setelah dapat, dicatat nomornya. Cari kertas atau pakai HP, boleh juga dipoto.
atau dicatat aja boleh, itu yang dibawa ke lantai mana yang disebut, lantai 3 kah atau lantai 4. Boleh bertanya ke petugas atau langsung ke rak. Nah, nanti kita praktekkan. Multipurpose system. Nah, ini dia ada 3 layar, ada peminjaman, pengembalian, perpanjangan peminjaman. Nah, inilah yang kita gunakan, teknologi itu memudahkan kita. Nah, seterusnya ada namanya security gate. Nah, kayak gini, ini namanya security gate. Security gate ini fungsinya adalah kalau ada adik mahasiswa meminjam buku tanpa prosedur. Nah, misalnya tidak sengaja membawa buku pulang tanpa meminjam, maka ini akan berbunyi dan hidup lampu di atas ini, lampu merah, tet. Nah, supaya jangan malu, periksa baik-baik. Jangan dibawa pulang dulu buku sebelum dipinjam menggunakan multipurpose system MPS. Kemudian panduan penggunaan MPS nanti kita lihat tayangan. Terima kasih. Nah, ini yang telah dibuat oleh pihak perpustakaan. Nah, jangan lupa ya kunjungi website kita http://lipwinsuska.ac.id atau emailnya lipwinsuska.ac.id. Nomor teleponnya ini ya 0761 707 8737, dan nomor satunya juga ada. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan kepada adik-adik mengenai tayangan yang mungkin akan membantu kita semua untuk memahami Perpustakaan merupakan jantung sebuah perguruan tinggi. Orang-orang yang terampil menggunakan perpustakaan ternyata lebih cepat selesai dalam pendidikan dan mudah menyelesaikan penelitian. Berikut ini kami berikan informasi cara meminjam dan mengembalikan buku di Perpustakaan Yesus Karyau. Kemarin kan ada dosen yang ngasih kita tugas. Gimana? Kita minjam buku ke perpus, yuk. Yuk. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dulu. Di antaranya memakai masker dan cuci tangan. Sebelum masuk kita cek dulu ya. Iya, Pak. Normal ya? Iya, Pak. Adik lagi? Oke, normal. Silakan masuk ya. Gimana cara mengisi absensi? Mengisi absensi itu ada 2 cara. Yang pertama dengan men-scan kartu, dan yang kedua dengan mengetik nomor NIM. Jadi, setelah kita melakukan absensi, kita sudah terdaftar menjadi pengunjung di hari ini. Dan barang-barang kita titipkan di mana? Kita titipkan di loker. Yang warna biru ini loker untuk perempuan, dan yang warna merah ini loker untuk laki-laki. Jadi kita ambil yang loker yang warna biru. Oke. Pak, saya mau ke lantai 3 dan lantai 4. Apakah boleh Pak bawa barang ini? Makasih. Oh, boleh deh. Yang boleh cuma laptop sama buku. Oh, gitu ya Pak. Ya. Pertama-tama scan kartunya. Yang perempuan, loker perempuan yang warna biru atau warna biru. Yang untuk laki-laki yang warna merah. Terus kita masuk ke dalam. Cari masalahnya. Ya. 201. Tempat dimasukkan kunci, lalu dibuka. Simpan kuncinya,
Terus kalau turun nanti ada ambil barangnya, baru kuncinya dititip lagi ke petugas. Setelah menyimpan barang-barang di locker, Reni dan temannya mencari OPAK, Online Public Access Catalog, atau sebuah komputer yang berisi tentang daftar-daftar buku di perpustakaan UIN Suskaryo. OPAK ini dapat diakses melalui komputer yang ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, dan dapat juga diakses melalui jaringan internet. Ren, bagaimana cara mencari buku di perpustakaan UIN Suskaryo? Dengan cara, kalau seandainya kita mencari buku itu di dalam perpus, kita tampilannya itu udah ada in this slide. Kalau seandainya kita mau mencari buku itu di luar kampus, alamatnya dengan cara ini. Kalau seandainya kan tadi kita mencari buku di perpus, nanti kita klik aja OPAK. Nah, di sini ada tiga pilihan. Ada kata kunci, judul. Di judul ini terdapat pengarang, penerbit, dan lainnya. Lupa, nanti pilih yang mana. Saya mau kata kunci aja. Kata kunci, nanti kita klik. Nanti kita tulis, ketik kata kuncinya. Asmaul Husna. Mau cari buku Asmaul Husna ya? Iya. Kita ketik ya. Setelah kita ketik, nanti kita cari. Nah, nih, udah jumpa. Lupa mau buku yang mana? Yang nomor satu aja. Dalam Kehidupan Ali. Iya. Silakan dicatat, Pak. Ini, ternyata buku ini terletak di rak 2X3. Covernya warna biru ya, Pak? Iya. Tanggal pengembaliannya Rabu 16 September 2020. Sebelum batas waktu pengembalian buku berakhir, Reni mendatangi perpustakaan untuk mengembalikan buku. Pari. Pari. Halo. Tekan tombol dulu. Baru saya pindahkan. Artinya post. Kita akan menampilkan. Okay, ready? Ready. Ready.
Perpustakaan merupakan jantung sebuah perguruan tinggi. Orang-orang yang terampil menggunakan perpustakaan ternyata lebih cepat selesai dalam pendidikan dan mudah menyelesaikan penelitian. Berikut ini kami berikan informasi cara meminjam dan mengembalikan buku di Perpustakaan Yesus Karyau. Kemarin kan ada dosen yang ngasih kita tugas. Gimana kita minjam buku ke perpus? Yuk, yuk. Kita harus mengulasnya situ. Nah, sekarang cari yang itu, yang punya Ari. Video ini putar. Udah selesai. Iya, udah. Cara mendaftar online. Ini Pak Ari yang bikin. Ayo, supaya adik-adik ini bisa langsung mendaftar online. Supaya salah satu tugas itu selesai. Pada adik ada pertanyaan nanti bisa diketik, nanti kami berusaha menjawab kalau memang mampu. Nah, insyaallah mampulah. Ini peminjaman. Oke, perusahaan. Ini bisa langsung ngomong. Oh ya, jadi formulir registrasi Library Minister Education. Ketik nama. Kita ulang lagi, kayaknya filenya tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Perpustakaan Yesuska ya. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana ini tampilan awal untuk menjadi anggota perpustakaan. Ya, ini tampilan awal. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mahasiswa harus masuk ke link inlislite.winstripsuska.ac.id. Selanjutnya klik pendaftaran anggota. Daftar anggota. Nanti dicoba di rumah. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik lanjutkan registrasi. Ini adalah form pendaftaran anggota online yang harus diisi oleh pemustaka. Ingat, yang bertanda bintang itu wajib diisi. Untuk kolom nomor identitas, kita pilih kartu mahasiswa. Selanjutnya masukkan nomor induk mahasiswanya. Ketik ya, diketik. Masukkan password yang terdiri dari 6 karakter. Masukkan email yang masih aktif. Masukkan nama lengkap. Masukkan tempat dan tanggal lahir. Itu tanggalnya, bulannya, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun ya. Ketik sini, akan nampak di sini. Ini jenis kelamin.
selanjutnya pilih jenis kelamin. Baru yang ini. Masukkan alamat sesuai yang ada di kartu identitas penduduk. Ya, KTP atau kartu mahasiswa. Sesuai dengan alamat di kartu identitas penduduk. Jika tidak sesuai, tidak perlu dicentang dan diisi dengan alamat saat ini. Ya, ini ya. Untuk mahasiswa S1 dipilih SMA, kalau S2 dipilih S1. Nah, itu agak beda sedikit. S1 ditulis SMA di sini, kalau S2 ditulis S1. Harus diingat ya, agak beda sedikit. Agama, insya Allah Islam. Kemudian pekerjaan dipilih mahasiswa. Agama juga diisi. Dan jurusan tinggal dipilih saja. Data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pilih simpan. Sampai di sini pendaftaran anggota telah berhasil dan hubungi nomor WhatsApp 081378712088 untuk konfirmasi status pendaftaran keanggotaan. Cukup ya, ya saya rasa cukup itu. Lanjutnya ada yang ada yang mau bertanya, silakan. Dibantu balik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan diketik. Bertanya. Waktu habis ya? Masih? Ini masih 50. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ah, ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bolehkah mahasiswa baru yang belum punya kartu perpustakaan masuk perpustakaan untuk membaca? Sulisa Sumanti ya. Sulisa Sumanti, berapa lama
pembuatan kartu perpustakaan. Kartu perpustakaan berapa hari? Kartu perpustakaan KTM itu. Oh. Kalau sudah punya kartu mahasiswa, itu sudah kartu perpustakaan langsung. Nah, jadi kartu mahasiswa, kartu perpustakaan itu tidak beda, satu aja. Kalau sudah punya itu, sudah bisa dipakai. Cara mendaftar tadi sudah bisa ya. Telhujanah Gizi hadir ya, hadir sudah 55 orang. Ada yang bertanya lagi enggak? Silakan. Ya, kalau membaca untuk saat ini belum bisa, kita masih dalam pandemi corona virus, jadi belum bisa. Apakah adik-adik sudah ada kartu ini? Nikenayah Aura Diagizi, Pak izin bertanya, gimana kalau misalnya telat mengembalikan, ada denda tidak? Terus ada tidak kelipatan denda hariannya Pak? Wah, denda itu pasti ada. Kalau tidak ada denda, tidak ada hukuman yang telat. Biasanya itu dendanya tidak banyak, ada 5. Kalau sekarang 1000 ya, Ri? Ah ya, 1000 perak kalau 2 buku. 1500 3 buku per hari. Nah, kalau adik-adik minjemnya banyak, 3 buku misalnya, telat 1 hari 1500. Ada yang lupa mengembalikannya sampai berbulan-bulan. Aduh. Kasihan aja. Baik. Sudah, Pak. Wah, mantap. Kalau sudah punya KTE bagus, sudah bisa minjam. Izin bertanya, Pak. Adakah kita minjam buku dan telat mengembalikan apa? Ada, oh ya, denda ya. Nurul Azizah sudah, Agustin Ananda Mamasta sudah Pak. Oh, ini lagi nonton dia nih, tidak tertidur dia. Seni Mairi sudah Pak, Fitra Yogi sudah Pak, Sulisa Sumanti udah, Delviani Sakinah sudah. Faizal Rambe sudah punya Pak lah, Tengku Kurnia Irohim sudah. Nah, itu udah boleh minjam ya. Lagi Pak, nah ini nanya lagi, daftar ke anggota perpustakaan ada batasan waktunya nggak Pak? Nggak, cepat aja daftar seperti yang tadi ya. Tolong dibuka channel YouTube kita perpustakaan, bisa dipelajari di situ banyak. Kita bikin banyak, saya bikin juga ada, Pak Ari juga bikin ada. Kemudian Jerry PKU, assalamualaikum Pak, saya Ridal Asri Wahyudi, apa acara Konamo Beda dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Prodi hadir, tidak bertanya hadir. Dini sudah, Sylvia sudah, Mes terima kasih Pak, siap Pak, wah Gizi ya, siap Pak, mantap, sudah Pak Tiara Monalisa sudah banyaknya. Wah, mereka. Nah, ada yang mau bertanya nggak nih? Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Apabila buku yang dipinjam itu hilang, bagaimana konsekuensinya, Pak? Diganti dengan buku yang sama atau berupa denda uang, Pak? Ah, itu harus nanya langsung ke petugasnya. Kalau denda berapa, kalau ganti buku yang sama boleh. Tapi kalau tak ada, boleh diganti dengan buku yang lain. Tapi tentu diusahakan yang ada dulu, sebab susah nyarinya. Sari atau Intan Kartika Sari atau apa nih? Okay. Jerry PKU, Faisal Rambe, izin bertanya Pak, kan kemarin sudah isi absensi ya Pak, tapi kenapa nggak dapat sertifikat ya Pak? Absensi apa tuh? Absensi user education ini? Nah, nanti ada sertifikatnya, sabar aja. Ikhwan Solehin, maaf, mohon maaf Pak, saya belum tahu nama Bapak. Oh, nama saya, oh iya nih, nama saya Khaidir Alimin. Nah, gelarnya itu adalah SAG, kemudian Sarjana Sastra, kemudian MSI. Ah, itu nama lengkap itu. Itu nama lengkap saya, Khaidir Alimin, Sarjana Agama, Sarjana Sastra, Magister Sains.
Nah, ada lagi yang ditanyakan. Faisal Rambe, email yang dipakai untuk absensi itu email pribadi atau email dari UIN? Student Pak, ya pribadilah. Email pribadi, email Anda yang aktif, email adik-adik yang aktif, yang jangan email asal-asalan hanya untuk daftar. Nanti kan mana tahu memberikan informasi yang bagus. Nah, kalau asal-asalan aja tentu tak sampai email itu. Dan jangan lupa ya, ikut grup Telegram UIN, catat nama-nama petugas kita, nama-nama WA-nya, agar apa, terutama ini dalam pandemi ini nggak bisa langsung ke perpus minjam, nggak bisa seperti itu, harus dipesan dulu. Setelah dipesan nanti dicarikan, nah tinggal ngambil aja, nggak boleh lama-lama. Wah, nggak nyaman Pak, kami pun nggak nyaman, sama-sama nggak nyaman kita karena apa, pandemi ini berbahaya. Kalau dianggap remeh, sangat berbahaya. Terlalu takut, wah, tidak bagus juga. Jadi kita menengah-menengah aja, kita antisipasi aja. Pokoknya ikut aja lah, apabila pemerintah ikut aja, insya Allah ya kita yakin, percayalah, baik. Oke. Nurul Azizah, panjangnya gelar Bapak, keren Bapak. Wah, keren itu. Yang penting belajar. Belajar aja. Sulisa Sumanti, izin bertanya Pak. Ehem, kira-kira kapan online kuliah Pak? Kapan offline kuliah Pak? Waduh, kita sesuai dengan kamar masing-masing. Kamar saya bukan di bidang itu harusnya dijawab oleh WR1, bukan dosen masing-masing. WR1 itu, ya itu tugasnya. Kalau nanya ke tempat lain nanti salah. Tengku Kurnia Irohim, assalamualaikum Pak, izin bertanya, jika misalnya kita sudah mulai kuliah tatap muka, nah iya tatap muka ya, mulai kuliah tatap muka seperti biasanya, nah, dan kita ingin berkunjung ke perpustakaan, jam berapakah perpustakaan tersebut buka dan tutupnya Pak? Untuk saat ini jam 8 sampai jam 3, istirahat itu misalnya jam 12 sampai jam 1, kecuali hari Jumat. Itu yang umum jam ya 7.30 sampai sebentar sampai 16. Nah, itu yang umum, tapi jangan lupa sudah harus keluar perpustakaan. Jangan sampai terkunci. Karena CS kita itu karena karyawan ya, staff pulang jam 16. Itu. Ayo yang mau nanya yang lain sebelum kita tutup ini. Ada yang nanya lagi? Wah, terima kasih Pak. Tengku Kurnia Irohim, bagus, mantap. Ingin tahu itu bagus, bertanyalah. Perpustakaan ini dibuat untuk kita semua, untuk memberikan layanan informasi berupa buku, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, daftarkan diri ke PT IPD untuk menggunakan wifi, agar perpustakaan itu wifi-nya bagus ya. Maksudnya bisa dimanfaatkan. Jangan sampai nanti kita mau menggunakan wifi tapi belum daftar, nah, passwordnya mana, nama orangnya siapa. Nah, itu berguna supaya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diketahui berapa orang yang menggunakan layanan ini untuk pelaporan juga.
Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup acara ini karena jam 15 kami sudah harus istirahat. Adik-adik semua, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kurang salah di sisi kiri, kanan, dan sebagainya. Kita sudah tadi sampai 55 orang yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok itu? Tidak. Tidak boleh bangkit ini.